kita tetap bersikeras nunggu di sini. Kita tunggu sampai kapan nih? Kita kasih waktu 30 menit. Kalau misalnya nggak datang, kita ambil. Bukan? Iya, ini mobilnya nih. Ini mobil. Iya. Siap, siap. Kamera suruh dimatiin katanya, guys. Belagu banget Najong. Mengharapkan lebih. Nah ini kami untuk hari ini belum. Jadi hanya dua poin itu yang kita sepakati. Ini kan Mas Sunter kan nggak bisa diantar dari sana Pak. Kita kan sudah berikan satu juta, harusnya mereka sudah tahu apa yang kita mau. Enggak, ini kan kesepakatan. Rekan-rekan. Enggak terima saya. Ya, kalau memang enggak terima, ya udah kita close saja. Ya, artinya biar saya ngomong di sini saja. Kalau memang itu tidak bisa diterima, artinya saya mungkin kita close saja. Dendang pilar ya. Berarti seperti dikirim dendang pilar sampai hancur ya. Tidak seperti itu. Kalau kita mau menyaring seperti itu, Pak, ya kita mau itu mah kita juga bisa kalau misalnya. Kan di YouTube-nya sampai hancur. Ih, sama-sama boleh sparing. Sama-sama mau sparing lah. Kemudian enggak usah. Jadi gini, enggak usah sparing olahraga aja, ada sarung tinju, ada apa terserah. Ah, itu sama-sama tuh kalau sparing tuh bagus. Jadi dia enggak usah di sini. Saya mau waktu dia. Kita di sini mau silaturahim, artinya perkenalan sharing terkait dengan pengalaman. Kalau memang kalau kan saya bilang tadi namanya negosiasi itu nggak bisa kita mau menang sendiri. Ya, betul, ya, betul. Nah maksud saya sekarang kan dari Mbak Sindia sudah tersedia. Toh ujungnya kita kan mau mencari Pak Kasat nih yang ngomong guys, Pak Kasat yang lagi ngomong. Ada persaudaraan. Toh sama-sama seni bela diri semua nih, walaupun modern satu tradisional kan begitu. Toh ada di makanya nih lah medsos ini banyak negatif dan positif juga. Kalau kita nanggapi secara negatif ya hasilnya pun negatif gitu. Nah jadi rekan-rekan sekarang kita juga nggak bisa, kita harus menghargai juga haknya dari Mbak Sintia. Itu juga menghargai rekan-rekan sudah datang ke sini ya, yang pengen ini juga masa harapan saya bukan yang kita mau langsung begini-gini, tidak, tolong sama-sama lah ya, naikkan turunkan lah ya penawaran itu, jangan juga langsung wah harus begini harus begini. Bukti-bukti bahwa apa yang dilakukan ini tidak masuk akal, tidak masuk akal, tidak masuk akal, tidak masuk akal, sampai ada 5 poin. Kemudian dari 5 poin itu kita ajukan di tantangan terbuka. Tapi kenapa begitu datang kemari kok dari 5-nya itu tidak ada yang mau disanggupin? Yang dilakuin juga tengah pilar dari kemarin-kemarin sudah ditendang. Iya. Kalau ya, tidak ada yang disanggupin, mungkin yang bersangkutan mau datang mau bilang bahwa itu cuma editing atau itu cuma permainan kamera atau memang mereka memang siang hari melakukan itu untuk hiburan. Kita nggak apa-apa, selesai sampai di sini. Tapi
pengen klarifikasi bahwa itu yang begini Pak, kakinya di atas sedang. Itu bilang aja itu hanya tipuan kamera. Clear, karena itu tantangan yang kita tantang buat mereka. Kalau mereka mau datang terus Legowo. Bukan Pak, ini untuk pembuktian secara publik ya, supaya masyarakat luas tahu semua. Bila diri lu sebaliknya Pak. Teman-teman kita bukan di sini. Kita kan di sini, saya memperkembang fasilitasi ya. Dan ya sekarang saya sudah mendapatkan, ya kan, bisa mendapatkan rekan-rekan bertemu, ya. Mohon maaf, rekan-rekan juga tidak terbuka dengan saya mau. Bahwa ini segala macam kan tidak, ya kan? Ini sekarang saya kalau memang mau ini ya silakan seperti itu gitu loh. Ya kita nggak bisa juga memaksakan kehendak bawahannya si ini harus ini. Nggak bisa dipaksakan. Ya udah. Nggak bisa. Bikin closing aja. Oke, view. Iya, nggak bisa dipaksakan. Ya memang itu jawabannya. Dan saya juga nggak ngerti kenapa Mbak Sintianya nggak mau datang ke sini di depan muka kita. Terus Mas Agusnya juga nggak mau kesini, ya. Saya nggak tahu kenapa apa yang ditakutkan. Kalau benar nggak takut gitu kan? Dia datang aja. Soal takut atau tidak ya? Iya. Ini ada Pak, pada Pak Kasat. Nggak mungkin kesini kan? Nah, kita sudah mencoba mencari.